Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Welcome back to my channel Rahayu Nur. Seperti biasa, aku akan ajak kalian jalan-jalan ke Stanley Market. Seperti yang kalian lihat, aku akan ajak kalian untuk berkeliling menyelusuri pasar Stanley Market ini. Di dalamnya ada banyak sekali toko-toko yang berjualan aksesoris. Bagus-bagus deh pokoknya. Yuk kita cek. Maaf ya kalau gambarnya ini goyang-goyang karena akunya buru-buru ya, karena aku datangnya tuh udah terlalu kesorean gitu. Soalnya aku mau jalan ke pantainya juga. Nanti aku akan ajak kalian jalan-jalan ke dua pantai yang terpisah yang ada di Stanley Market ini. Tetap stay tune ya. Kita mau lanjut jalan ke pantai. Yes, check it out. Hey, kita sampai juga akhirnya ya. Kita berhenti di sini dulu. Kita nikmati dulu view dari atas sini ya. Ini keren banget. Sumpah aku pengen buru-buru turun ke sana.
tuh tuh. Cowoknya itu masa saya. Oh, lo lah ya. Hampir tau. Hampir sih, nam bukan Kita coba jalan ke sini ya. Tapi ini kayaknya agak berbahaya nih kalau yang ajak anak kecil jalan ke sini ya. Tuh. Serem banget. Bisa jatuh. Ini mesti hati-hati ya kalau yang juga anak kecil. Ada bunga cantik ya guys, aku suka. Ingat nih, cantik banget. This one is last time we go to cycling. My different. Different. Ayah. Oh. Last time not. Last time they closed mah. This one is open. Oh jeez, this one more. Kita keliling ke sisi yang lain ya. Yuk gas. Sana ada kayak pendapa gitu ya. Tuh. Dan lihat
ada flamingo guys di sana. Lagi ngapain itu ya flamingonya? Kita juga ada ngeliat bazar di dalam kafe. Karena kita ajak Dede, jadi wajib hukumnya untuk main ke taman bermain. Udah capek dia. Nah, kita sampai ke pantai yang baru tahu, mak. Nikmatin dulu. Menurutku pasir di sini beda ya, karena air bunyinya tuh kayak gede-gede gitu lah. Ini rumah bentuknya unik ya, kayak arsitek kuno gitu kan. Dan ini pantai kedua, Stanley Main Beach. We'll be right back.
Okay, sekian dulu perjalanan aku hari ini ke Stanley Market dan Pantai Stanley. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di subscribe dan like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.